tanaman dia di sini seperti ini. Itu juga karena mengapul juga. Untuk bahan pengecoran jalan pengaspalan. Pembongkaran batu kerecanya ya, dengan truk Ranger Hino. Bapaknya masih cari reposisi untuk pembongkarannya. Nah, ini proses loading pembongkaran batu ya. Batu. Naikkan lagi jamnya sampai penuh. Habis. Masih ditimbangan. Habis dibongkar juga ditimbang. Nah, itu truk-truk masih standby itu. Truk-truk kontraktor masih standby. Unitnya Nissan sama Fuso. Bagus banget reversalnya, ada gambarnya di belakang. Nah, ini satu lagi masuk ini, Hino. Nah, ditimbang dulu. Nah, sopirnya turun. Ini masih di kota kelahiranku di Rembang, Jawa Tengah, di PT BRTK Rembang. Ya, ini habis keluar dari timbangan ya, truk kosongannya. Ini mungkin dia akan mundur lagi ya. Mundur lagi dia. Mundur lagi.
Tahun bener, Pak? 95. Ya, bertemu lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewe ya. Kali ini aku mereview ya, mereview Hino ya. Hino FF Ranger ya, tahun 95 Super Ranger. Nah, seperti ini. Untuk logonya juga masih original, masih utuh. Terus untuk wipernya, wipernya juga masih utuh dua ya, wipernya masih utuh. Wipernya, handgear-nya juga masih utuh dengan warna emas. Lampu-lampunya juga masih original semua. Original semua. Dibikinkan bumper bawah ya, bumpernya juga menawan bumpernya. Bawah ada lampu tambahan juga, lampu kabut mungkin ini variasi seperti ini. Untuk mirror bagian depan spionnya punyanya Lohan. Punyanya Lohan chrome. Dikasih kanopi juga ya, atau topi juga. Terus asli Kota Rembang. Lihat spionnya yang bagian kiri. Nah, ini ada spion cembungnya juga. Spionnya ada dua juga ya, kanan kiri. Seperti ini, catnya juga megah, hijau. Hijau metalik. Nah, seperti ini dari Jepara untuk bayar kir ya, bayar kir. Nah, untuk pintu-pintunya juga sudah dimodif. Dia modif seperti punyanya Hino Lohan, seperti Hino 500. Kita nanti lihat untuk dalemannya, interiornya. Seperti ini. Nah, ini mafgatnya. Warnanya kuning ya, warnanya kuning semua. Warnanya kuning semua sasisnya. Tempat air cleanernya juga warna kuning. Untuk sasisnya warnanya merah. Sasisnya warnanya merah. Nah, sasisnya warna merah itu 7 speed tak ya? Nah, tangki fuelnya juga warnanya mengkilap juga. Beda ya warnanya. Baknya loh, ukuran 8,5 83. Handgear-nya juga kokoh. Handgear-nya kokoh. Seperti ini. Ini baik gagamelan Budi, Pak. Adam Jati kan, Pak, Jepara. Untuk baknya ini bikinan dari Kota Jepara dengan besi UMP ya, besi UMP besar, kasih burdes. Seperti ini. Turunnya kotor ya. Nah, ini sasisnya. Warnanya merah. Yang atas warna kuning. Ini adalah elemen pure filter solarnya. Seperti ini. Untuk warna diferensialnya juga warna kuning. Diferensial, propel subnya juga warna kuning semua. Warna kuning. Pelengnya juga warna kuning ya, pelengnya ya warna kuning, masih ada diferensial, masih ada tulisannya Hino, masih ada tulisannya Hino. Bannya ukuran 10 inci, ban pakai ukuran 10 inci, rim 20. Nah, seperti ini kotor, Pak, diporong biar resik, Pak. Niki buat nonton niku nih, Pak, buat nonton kepet ya. Oh, seperti ini emang nggak ada itu yang? Nggak ada, bukan panas-panas nanti. Oh, tutup panas gitu, bannya panasnya betul-betul gitu. Angin nggak? Ini nggak. Seperti ini, truk lintas ya, truk lintas Aceh. Jepara Aceh. Nah, tambah lampu bagian belakangnya. Lampu bagian belakangnya juga megah, Lur. Lampu bagian belakangnya juga megah. Seperti ini lampu belakangnya, kasih hand grill. Dan grillnya, nah ini nopol Rembang, truk Rembang ya, truk Rembang, kasih karet conveyor, tapi nggak ada tulisannya, cuma stempel-stempel aja yang dari Sumatera, ke Sumatera tapi ada stempel-stempelnya. Untuk sasisnya warnanya merah, Lur, sasisnya warnanya merah, lampunya LED semua. Nah, ini mafgatnya juga mewah ya, mafgatnya ya. Sasisnya warnanya kembling, ini kembling, Pak. Betul diumbah. Kembling. Nah, diferensialnya warnanya kuning.
dia sistem pengeremannya masih menggunakan sistem fluida. Sistem fluida seperti ini. Nah, ini springnya. Motor ya truknya ya. Baknya kita lihat bagian sisi kanan ya. Ini adalah tempat boxnya, box ajaibnya untuk tempat tool-toolnya. Nah, ini adalah baterainya. Dia menggunakan baterai 70 volt, Pak. 70 ampere. 70 ampere, 12 volt atau 75 ya. Nah, ini adalah booster rem sih, booster remnya warna kuning, tempat oli rem. Tempat oli rem. Nah, terus ini adalah filter dryernya. Filter dryernya, tangki kompresor, tangki angin kompresornya. Berarti nah sasisnya ini, kempling sasisnya. Nah, ini adalah tempat cap radiator ya, atau expansion tanknya dari belakang. Nah, seperti ini. Ya, kalau Hino dia ada 8 lubang. Jepangan itu ada 8 lubang semua dengan tire ukuran 10 inci rim 20. Kita lihat untuk interiornya, nyun sewu nggih. Nah, interiornya seperti ini. Masih full semua. Tanpa ada yang terkelupas. Ini adalah interiornya. Warna kayu. Warna kayu, nah seperti ini. Untuk interiornya masih komplit semua. Masih komplit semua interiornya. Warna kayu semua ya. Warna kayu semua. Terus plafon-plafonnya juga masih utuh. Masih utuh semua. Seat operatornya juga masih utuh. Tuas transmisinya. Tuas transmisi masih utuh. Terus untuk dashboardnya, display panelnya masih utuh semua. Display panelnya. Nah, ini adalah untuk exhaust buang. Bersistem untuk exhaust buangnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk wiper. Wipernya di sini. Tempat wiper, kalau Hino wipernya di sini. Terus ini adalah monitor panel. Monitor panel. Hand geek fuel, temperatur angin, RPM sama speedometer ya. Seperti ini. Mewah ya. Nah, masih komplit semua. Truknya orang Rembang ya, truknya orang Rembang yang lintas Kalimantan Jepara. Dan ini adalah tempat istirahatnya bapak sopir. Terus ini adalah powernya. Ada powernya juga, Lur. Powernya juga bagian interior dalamnya. Ada tempat powernya juga. Powernya juga seperti ini. Ini adalah untuk lampu sen. Lampu sen, lampu utama di sini semua. Ini adalah untuk oli steeringnya ya. Olinya masih ini semua. Nah, ini adalah tape recordernya. Dashboardnya masih utuh semua, bersih. Bersih semua, Lur. Remnya. Seperti ini ya. Mirrornya ya, spion bagian sisi kanan, sisi kiri. Pan ini oli apa, Pak? Oli kopling. Nah, ini adalah oli koplingnya ya, tempat oli kopling. Oli kopling, minyak koplingnya. Tasi utuh sedoyo, Pak, nggih. Niki kalau saking Jeporo matar pinten, Pak? Kalau ke Sumatera? Iya. Jangan taruh 9 ton. Kalau dari mebel dari Sumatera itu muatan dari Jepara ke Sumatera muatan 9 ton. Baliknya dari sana Sumatera ke sini? Dari 15. Sumatera ke Jawa itu sekitar 15 ton. Bungar Jeporo juga, Pak, nggih? Di Jakarta. Oh, kota-kota nggih. Kota-kota nggih. Pekalongan, tergantung angkale muatan. Truknya mewah, truknya Mas Doni Rembang. Ini audionya nggih. Sae, Pak. Nggih. AC-nya, Pak? AC-nya Bayer, Mas. Bayer. Oh. Punyanya Mas Doni. Mewah, seat penumpangnya juga
Setoran apa? Sangsale. Nah ini ada joki Avanza. Joki Avanza gitu. Niki modelnya kados lohan nih pak. Niki seperti lohan lur. Pintunya seperti lohan. Kocoknya langsung pak gitu. Kocok gitu. Bikin kocok langsung. Nah seperti ini. Truk dari kota Rembang. Tapi yang tidak pernah ke Rembang. Truknya ke Rembang kalau cuma kira aja lur. Demikian lur ya video yang tak buat tentang truk Hino Ranger ya. Hino Ranger tahun 95 punyanya orang Rembang yang boys. Yang untuk lintas Sumatera ya, lintas Sumatera. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap utamakan keselamatan di jalan ya. Hati-hati. Ingat keluarga anak istri menunggu di rumah. Salam ya dari pecinta truk mania ya, Mas Budi CB Sobodewi. Jeporannya pun di pak? Kurang melonggo. Oh melonggo. Kurang biar pening jeporo pak. Lagi. Gini nilai truk tapi uangnya dereng ya. Nilai truknya tepos pak. Oh terlihat dari Progondo. Progondo. Super Ranger FF. Ya, berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewi. Kali ini aku mereview truk Hino Ranger ya, Hino Super Ranger tahun 83. Wipernya juga masih ada dua ya untuk wipernya. Untuk logonya juga masih menempel logo dari produk Hino. Nah ini ada grill depannya. Grill depannya masih utuh. Lampu utamanya juga masih utuh 4 ya lampu utamanya. Ini dibikin bumper. Ada lampu bumpernya seperti lampu bawaannya
Mitsubishi Victor FM 517. Terus kita lihat ya untuk spionnya ya, spionnya adalah Hino, punyanya Hino 500 atau Hino Luan. Spionnya bagian sisi kiri. Untuk bagian sisi kanan juga punyanya Luan. Terus ada klakson ya, klakson di atas, klaksonnya mungkin lebih kencang. Nah ini stikernya sudah nempel ya, stikernya Mas Budi CB Sobol Dewi. Untuk step pijakannya masih original dari punyanya bawaannya Hino. Stepnya untuk tayarnya ya, tayar atau bannya diinstal menggunakan tayar ukuran 9 inci rim 20. Nah ini rimnya ring 7 in, ada 8 lubang. Nah ini adalah tabung kompresor, tabung anginnya. Tabung anginnya ini adalah hose yang menuju ke klakson. Klakson terus seperti ini. Ini adalah bos apa? Brick ya, untuk hose bricknya. Ya di sini. Ini adalah relief valve. Relief valve booster brick. Booster brick atasnya tempat oli rem. Tempat oli remnya ini adalah baterainya. Dipasang dengan switch baterai. Switch baterainya dia menggunakan dua baterai berkapasitas standarnya itu 65 ampere ya, 65 ampere, tapi ini saya sudah ganti dengan kapasitas yang lebih besar 80 ampere. Grillnya mantap. Nah ini adalah bagian knalpot atau muffler seperti ini. Ini adalah springnya, dia menggunakan left spring. Left springnya ya, menggunakan left spring. Nah ini adalah tempat maple grease-nya sudah tidak ada. Diferensialnya masih standar ya, bawaannya dari produk Hino. 8 lubang. Nah untuk tayar spare-nya sudah halus ya, tayar spare sudah halus. Nah itu untuk diferensialnya. Diferensial atau gardan dia menggunakan sistem remnya, menggunakan sistem fluida ya, sistem fluida atau menggunakan oli rem. Nah ini adalah sasisnya. Lampunya dihiasi dengan lampu LED ya, lampu LED penerangan buat malam hari seperti ini. Lampunya masih variasi lama, model bulan lampu. Untuk lampu belakangnya diinstal dengan punyanya Mitsubishi Victor juga ya, Mitsubishi Victor original. Divariasi dengan karet conveyor tanpa ada kaitingan stiker seperti ini kondisinya. Nah ini adalah untuk lampu LED-nya. Nah ini ada lampu LED yang bagian bawah, kasih lampu LED. Bagian tanpa belakang lur, lampu-lampunya ya sudah diganti semua ya. Kita lihat bagian yang ada di bagian sisi kiri. Monggo.
sopir galak ya. Sopirnya galak mas. Monggo hinune. Hinune Mas Rian. Hinu tahun 83. OTW. OTW Jakarta dan sekitarnya. Muatannya abut, Lur. Muatannya abut. Manasih sih running engine biar anginnya biar terpenuhi. Terus klaksonnya baru dipasang di kopler. Panjang 6,5 ya, 6,5. Truk engkelan dari Kota Lasem. Nanti kita review ya, review untuk truk Hino tersebut. Masih pemanasan. OTW Hinune. Lampunya kelap-kelip, Lur. Hino Ranger batangannya Mas Rian. Itu aksesoris. Tapi lampu nah. Dia yang ngiri motormu? Iya, motormu dia yang ngiri ya. Lampunya full variasi. Thank you.
Mantap penerangannya di malam hari. Binune lur. Binune Mas Rian on the way. TV. Hati-hati. OTW Cirebon. Muatan mesin ya, dari kirim ke Pertamina ya.